iki jengkol. Jengkol karo? Karo kuwi bebek. Bebek piro sih? Iki. Ki apa kuwi? Salah sampe jengkol sing apa iki? Ah ya, kuwi ki mau apa ki mau, Mbak? Iki apa dodo? Dodo enak. Dodo enak. Heeh, apa dinae sambel iki, Mbak? Sik ugi lah. Terus sambelin ne lah. Nah, karo jengkol iki wae. 40 ya sayang ya. Oh iya. Ana jengkol ana. Oh iya. Kayak kenikre sithik wae, Mbak. Apa nek orang biji kan ora pantes. Iya, kenikre sithik wae. Mengge ketok ijo-ijo ngono wae. Enak ya. Heeh. Wis, sop. Wis, mo. Wah, teman-teman aku liatin ini itu bebek. Nah, dan ini kayak kenikir gitu ya, daun kenikir mungkin, dan ini ada jengkol, aku liatin ada jengkol sama nangka atau gori atau tewel, bisa bilangnya gitulah. Ini $40 teman-teman, $40 untuk satu porsi. Aku liatin ini punya di Srikandi teman-teman. Ini aku nggak beli di toko yang sahabat apa gitu, enggak, ini aku beli di lesehan yang orang Indonesia punya. Cabenya banyak banget. Sekarang mari kita makan. Mari kita rasain, mari kita makan, mari kita coba. Bebek, sambal bebek. Ini balado bebek lah. Balado bebek. Tadi aku pilih yang dadanya punya. Yuk. Nah, teman-teman ini dia porsi jumbo bebek. Ini belinya di Srikandi tapi di les-lesan tempat Mbak-mbak itu loh. Tadi nanti aku liatin videonya. Nah, ini bebek. Loh, bebek. Balado bebek. Terus ini ada apa namanya? Jengkol. Aku liatin jengkolnya tuh. Ini daun kenikir. Aku harus pakai sarung tangan karena dia pedes banget. Ini ada tewel, teman-teman. Mantap, teman-teman, sambelnya. Tuh, sambel jengkol. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita makan. Dari pagi aku belum makan, teman-teman. Masak oleh enak banget. Jengkolnya sayangnya itu mudah, jadi kriuk-kriuk. Jengkolnya jengkolnya kriuk-kriuk teman-teman, kayak makan apa cabai, kayak makan kerupuk. Bebeknya mantep, nggak amis. Ini tadi tempatnya Mbak siapa aku lupa namanya, itu nggak tanya. Tinggal ya. Jadi buat seger banget penikirnya. Tebelnya. Top. Mantap banget teman-teman. Habis siangnya jengkolnya mudah. Jengkolnya kriuk-kriuk.
kenyangan. Pedes banget. Pedes pol. Sayangnya jengkolnya muda teman-teman. Kalau tua enak banget. Bebeknya habis aku pilih. Pedasnya ada tara. Masih minta ampun. Ada yang nomor satu teman. Alhamdulillah. Buat apa enggak ini ya? Setengah tua, setengah muda. Habis. Enggak sandekan. Sehari bayangin, sehari gak makan. Gak ketemu nasi. Muter-muter. Jadi ganti behel di WhatsApp sama simbo aku, katanya besok mau pulang, terus disuruh beliin obat, balik lagi ke Sri Kandi, ke Junlong, beli obat, mau masak nggak bisa, karena udah lapar banget. Akhirnya tuku sego bebek. Tapi keluargen tadi minta tambah nasi, ternyata keluargen. Jadi teman-teman itu dulu dari aku, seharian muter-muter kayak gangsingan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Teman-teman, bayangin suka gitu. Masih mau tenang. Sebenarnya masih mau. Tapi pedasnya udah enggak kuatnya. Tuh. Mantap. Ini kalau jengkolnya tua lebih mantap lagi. Tapi enggak tua. What does perfect even mean? Is there even such a thing?